بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi melanjutkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab yang baru, yaitu karahatu tamannil mauti bisababi dhurrin nazala bihi wala ba'sa bihi li khaufil fitnati fid din. Bab dibenci mengangan-angan kematian karena sebab suatu bahaya yang menimpanya, dan tidak mengapa mengangan-angan kematian ketika dikhawatirkan terjadi fitnah di dalam agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini ada keterangan bahwa dibenci atau tidak disuka mengangan-angan kematian. Dan sebagian para ulama mengatakan bukan dibenci tapi diharamkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk mengangan-angan atau meminta kematian. Ikhwan fillah azakumullah, kematian adalah sesuatu yang pasti, diminta atau tidak diminta, diharapkan atau tidak. Dan ketika seorang itu meninggal dunia, maka amalan selesai, putus di sana. Apabila seorang itu masih hidup dan senantiasa dalam kehidupannya, maka tidak lepas dari dua perkara atau kondisi. Kadang-kadang orang itu baik, maka ketika dia ada umur, dia bisa menambah kebaikan di atas kebaikannya. Tapi kalau kondisinya berbeda, kondisinya buruk, jahat, berdosa, aniaya, zalim, bahkan melakukan dosa besar, maka hidupnya itu masih lebih baik daripada kematian. Karena dengan hidup, dia ada waktu untuk rujuk, bertaubat kepada Allah, memperbaiki kesalahannya, dan mengganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Maka dari itu, itulah kenapa Islam melarang kita untuk berharap mati. Jadi ada orang dikit-dikit mengatakan mati saja saya, begitu. Maka ini termasuk dilarang. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu haram. Dan ini biasanya terjadi dari orang-orang yang tidak ngerti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya karena dia tidak mengerti. Cuman masalahnya adalah kok lama sekali enggak ngertinya. Dia harusnya belajar, belajar, belajar sedikit demi sedikit, pasti suatu ketika akan menemukan hadis ini. Makanya para ulama juga mengatakan kepada kita, inilah manfaatnya kalau kita itu mengaji berurutan dari awal terus sampai akhirnya ketemu hadis yang berkaitan dengan larangan-larangan yang mungkin itu kita tidak pernah mendengar di dalam pengajian-pengajian yang sifatnya besar. Tapi ketika kita kaji rutin sedikit demi sedikit, akan kita temukan hadis-hadis yang sahih yang melarang ini dan itu. Termasuk diantaranya adalah larangan untuk meminta atau berharap datangnya kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya kematian sudah ditakdirkan oleh Allah, ditulis oleh Allah dengan perantara penanya sejak dahulu sebelum manusia diciptakan. Dan kalau kematian itu sudah waktunya datang kepada kita, maka Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna anhu sa'atan wala yastaqdimun. Kalau kematian itu sudah datang waktunya, maka siapapun manusia tidak bisa menunda walaupun sesaat. Sesaat itu waktu yang sangat singkat.
Jadi kalau dahulu sa'atun itu artinya sesaat. Kalau sekarang orang mengatakan sa'atun itu jam atau satu jam. Ini bukan satu jam, tapi sesaat saja tidak bisa orang itu menunda kematiannya dan juga tidak bisa sesaat pun dia memajukannya. Jadi pengen mati sekarang, dia matikan dirinya sendiri. Kalau tidak ditakdirkan oleh Allah, tidak akan bisa. Bukankah kita sering mendengar ada orang melakukan percobaan bunuh diri, ternyata ada yang menyelamatkan. Bukankah juga ada orang yang berusaha minum racun, ternyata tidak mati juga. Ada orang tenggelam, ada juga yang menyelamatkan kadang-kadang. Tapi kalau Allah mentakdirkan dan dengan sebab yang ia lakukan sendiri, maka itulah ajalnya dan perbuatannya itu adalah perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ajal sudah datang waktunya, maka seorang manusia itu pasti akan mati, baik dia mau atau tidak mau, baik dia mengharap atau tidak mengharap, bahkan seandainya dia berlari darinya. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, dalam surat Al-Jumu'ah. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang mana engkau itu menjauhinya, lari darinya, kalau sudah datang waktunya, maka dia pasti akan menjumpai kalian, menjemput kalian. Baik orang itu mendekati kematian atau menjauhi kematian, maka kalau Allah mentakdirkan, pasti mati. Kalau Allah belum mentakdirkan, belum juga meninggal dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimanapun bentuk kemudharatan, sakit, ujian, kesulitan hidup, mara bahaya, lelah, atau apapun yang ditimpakan oleh Allah kepada manusia, maka sesungguhnya dalam Islam telah ada hukum tidak boleh dia berharap atau mengangan-angan kematian. Jadi ada sebuah perbedaan antara tamanni dengan raja. Tamanni itu lebih jauh daripada raja. Yang dilarang di sini tamanni, berangan-angan mati. Raja berharap. Berharap itu dekat. Ya, contoh begini, ada orang biasa, ya, kemudian berharap menjadi presiden misalnya. Maka ini namanya tamanni, berangan-angan. Karena jauh sekali dari sekian ratus juta orang dia berkeinginan menjadi presiden misalnya. Ini namanya tamanni. Tapi kalau dia berharap ingin menjadi pegawai negeri, maka ini namanya raja. Jadi dekat kemungkinan terjadinya apa yang diinginkan. Itulah dalam bahasa Arab ada beda tipis antara raja dengan tamanni. Nah, berangan-angan atau berharap kematian ini namanya tamanni, berangan-angan. Karena dia tidak bisa mendekatkan kematian sama sekali. Kalau belum waktunya tidak akan bisa mati. Maka orang yang berangan-angan kematian itu dilarang, apalagi berharap. Berangan-angan kematian saja tidak boleh, apalagi berharap datangnya kematian menjemput dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka apabila berharap atau berangan-angan kematian menjemput dirinya itu dilarang, kemudian berharap-harap mati pun juga dilarang, ini urusannya hati ya, urusannya hati, belum terucap, tapi dalam hatinya ada angan-angan, dalam jiwanya mengatakan, andaikan aku demikian, maka demikian. Ini harapan. Atau di dalam hatinya ada harapan yang lebih dekat lagi, maka ini semuanya dilarang dalam Islam. Ya, maka ketika seorang itu betul-betul berdoa kepada Allah dengan lisannya meminta kematian, maka ini lebih dilarang lagi. Jadi berharap dengan hatinya, berangan-angan dengan hatinya kematian, itu dilarang. Demikian pula meminta secara langsung dengan lisannya atau berdoa minta kematian, maka ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita sebagai kaum mukminin dan mukminat untuk berharap dan meminta kematian kepada Allah. Nanti akan ada alasan yang ditambahkan. Rasulullah mengatakan, wa'an ibn Abbas
Rasulullah SAW mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, la yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Muttafaqun alaihi wa hadzal lafdhu lil Bukhari. Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali salah satu kalian mengangan-angankan kematian. Karena apa? Kata Rasulullah, kalau orang itu baik, maka dia bisa menambah kebaikan. Ya, berarti mending hidup, lebih baik hidup. Adapun kalau dia ternyata tidak baik, maka boleh jadi dia bisa bertaubat kepada Allah sehingga memperbaiki keburukan-keburukan yang ada padanya. Muttafaqun alaih, lafadznya milik Bukhari. Wa fi riwayatin Muslim an Abi Hurairah, dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali di antara kalian mengharap atau mengangan-angan kematian, dan jangan sekali-kali berdoa minta kematian sebelum waktunya kematian. Kalau kita tidak tahu kapan kematian kita, maka kita tidak boleh meminta kematian, maka itu karena kita tidak tahu kapan kematian dan kita tidak bisa mengatur Allah. Kita tidak mengatur Allah dan tidak bisa memajukan kematian. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, apabila seseorang itu telah mati, maka putuslah amalannya dan tidak akan menambah seorang mukmin umurnya itu kecuali kebaikan. Jadi inilah istimewanya orang-orang yang beriman, yaitu tidak boleh berharap kematian, karena semakin bertambah umur itu mestinya semakin baik. Tidak tahu dia kematian itu setelah itu apa nasibnya. Maka untuk menambah kebaikannya, kalau dia orang yang baik, orang yang saleh, maka silakan dia menambah kebaikannya. Semakin panjang umurnya semakin baik apabila ditambah amalnya. Tapi ketika dia buruk, maka dia ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah yang dikatakan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang kondisi orang yang beriman akan selalu baik. Baik dia dalam kondisi sulit maupun tidak sulit. Baik dia dalam keadaan cukup ataupun kurang. Baik dia dalam keadaan kena musibah atau mendapatkan nikmat. Baik dia dalam kesulitan atau dalam suatu yang lapang. Itu kondisinya selalu baik, kata Rasulullah. Bagaimana hal tersebut? Karena dia bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan dan dia sabar ketika dia mendapat ujian yang menyulitkan. Maka semuanya akan baik. Itulah kondisi orang yang beriman. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tadi disebutkan orang yang beriman itu kalau tambah umurnya dia kondisinya cuma dua. Kalau dia baik tambah kebaikan, kalau dia buruk dia bisa tobat. Ya. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, alasan yang berikutnya disebutkan oleh Nabi sendiri, apabila orang itu mati maka putus amalnya. Maka dia tidak bisa menambah amal, yang ada adalah hisab saja. Setelah hisab ada yang namanya azab atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang berikutnya disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang yang sedang dalam kesulitan tidak boleh dia berharap kematian atau meminta kematian. Kenapa demikian? Karena dengan musibah yang mendera dia, dia akan mendapatkan pahala. Ya, dia akan mendapatkan pahala. Semakin besar ujiannya, maka semakin besar pahalanya. Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya bersama besarnya pahala itu, besarnya ujian itu, ada besarnya pahala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, kata Nabi, sesungguhnya Allah itu kalau mencintai hambanya maka pasti Allah akan mengujinya. Jadi semakin berat ujian itu, ini pertanda Allah semakin cinta kepada orang tersebut, tapi dengan syarat ketika dia bisa sabar dengan ujian tersebut. Yang berikutnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita tidak boleh berharap-harap kematian? Karena orang yang berharap kematian itu ada sifat dalam hatinya tasakhut, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diuji oleh Allah terasa berat sedikit, kemudian dia minta mati saja. Jadi dalam hatinya ada kemarahan kepada Allah atau kepada takdir Allah.
Mestinya seorang yang diuji oleh Allah bersyukur, karena dengan ujian yang berat pahala semakin besar. Dengan ujian yang berat pertanda Allah cinta kepada dia. Tapi ketika dia minta mati, dia tidak mau dengan musibah, dia tidak mau, tidak rela dengan kesulitan yang ia alami, ini pertanda bahwasanya dia murka kepada Allah, murka kepada takdir Allah, dan dia kurang mengimani bahwa di balik ujian itu ada pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa juga dilarang kita mengharap-harap kematian? Karena orang yang mengharap kematian disegerakan itu adalah orang yang memiliki rasa buruk sangka kepada Allah. Jadi seolah-olah kalau ditambah umur tidak ada kebaikan bagi dia. Seolah-olah dia berharap kematian, kalau dia mati betul dia semakin baik. Padahal belum tentu. Justru ketika tambah umur dia menambah kebaikan, menghapus kesalahan, bertaubat, mengganti keburukan dengan kebaikan. Itu mestinya. Oleh karena itu Allah sendiri mengatakan dalam hadis yang qudsi yang langsung disampaikan kepada Rasulullah, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini tergantung prasangka hambaku kepada aku, kata Allah. Kalau prasangka hambaku kepada aku buruk, maka itulah yang aku lakukan. Kalau prasangka hamba itu buruk kepada baik kepada aku, maka demikianlah yang aku lakukan. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali kita ini hanya berprasangka baik kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kesulitan semacam apapun, maka kita berharap dan kita berbaik sangka kepada Allah, insya Allah kebaikan di hadapan kita, insya Allah akan sembuh, insya Allah akan mendapatkan pahala yang melimpah dengan musibah ini. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Lalu yang berikutnya disebutkan oleh para ulama, kenapa tidak boleh kita mengharap kematian? Karena orang yang mengharap kematian itu berarti dia tergesa-gesa dengan kematian. Dan tergesa-gesa itu termasuk sifatnya setan. Nabi SAW mengatakan, wal ajalatu minasyaitan. At-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sifat hati-hati itu dari Allah, sedangkan sifat tergesa-gesa itu asalnya dari setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita mengangan-angan, berharap-harap atau meminta kematian untuk disegerakan. Dan Nabi kita adalah sebaik-baik dai, penyampai ilmu atau risalah. Maka diantara sebuah kaidah dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah Nabi kita ketika melarang sesuatu maka memberikan solusi apa yang dibolehkan atau yang diperintahkan. Ini kaidah. Jadi ketika Nabi itu melarang sesuatu maka pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Kita bisa mengambil contoh ketika Nabi kita bahkan Allah juga melarang zina maka ada gantinya menikah. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh keseharian. Kita dilarang untuk meniup bejana atau ketika kita minum bernafas di dalam bejana yang ada isinya itu atau bernafas di dalam gelas ketika minum. Dilarang dalam Islam. Maka Rasulullah memberikan petunjuk solusinya, yaitu yang lebih baik adalah minum itu caranya diteguk 3 kali, bernafasnya di luar bejana atau gelas. Ini sesuai sunnah. Bahkan Rasul mengatakan fa'inu amra wa ahna. Hal itu adalah lebih nikmat, lebih segar dan semisalnya. Diberikan solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berharap, berangan-angan dan meminta segera dimatikan, maka Nabi memberikan solusi atau pengganti yang lebih baik. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kalau memang dalam hadis berikutnya seseorang itu harus berharap atau meminta kematian, maka jangan hanya sekedar minta kematian. Apa itu doanya? Rasulullah mengatakan hendaklah dia mengucapkan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairalli wa tawaffani idza kanatil haya idza kanatil wafatu khairanli. Kami ulang. Doa ketika kita sudah tidak kuat menghadapi ujian,
ya. Tidak boleh kita hanya minta mati saja, tapi kita boleh berdoa seperti ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi doa ini dikembalikan kepada Allah, karena Allah yang maha tahu tentang kematian atau tidak, Allah yang maha tahu tentang kemaslahatan atau tidak setelahnya ini. Yang artinya adalah, ya Allah, hidupkanlah aku apabila kehidupan itu memang lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila memang wafat itu lebih baik bagi aku. Jadi ini kita harus hafal, karena suatu ketika kita mendapatkan musibah, kita suatu ketika mendapatkan tekanan yang sangat-sangat berat, lalu kalau kita tidak punya doa seperti ini, kita bisa-bisa minta mati, ya Allah matikan saja, dan itu dilarang. Tapi kalau kita punya doa ini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani, apa tadi? In kanatil wafatu khairan li. Boleh enggak dengan bahasa Indonesia? Kalau tidak hafal, boleh. Tapi mestinya harus mengerti apa tujuannya, apa maksudnya. Yang paling inti adalah minta kepada Allah, kalau memang harus mengucapkan doa kematian, maka meminta kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila wafat itu lebih baik bagiku. Dan ini berlaku juga untuk orang lain. Ya, kalau kita sedang di hadapan kita ada orang yang musibahnya sangat luar biasa, kita lihat dia ini tidak begitu kuat menghadapinya. Ya, bahkan kita pun sebagai orang yang ada di sekitarnya mungkin berharap dia meninggal dunia. Kadang-kadang begitu. Tapi jangan sampai kita hanya berdoa Allahumma tawaffahu. Jangan begitu. Atau matikan ya Allah lebih baik daripada ngurusin, jangan. Maka kita doa, jadi kalimat dhamir kata ganti yang merujuk kepada diri saya itu diganti dengan dia. Bagaimana? Allahumma, ya? Allahumma, kalau misalkan ayahnya misalnya, Allahumma ahyihi. Kalau kan tadi ahyini, sekarang ahyihi. Maka natil hayatu khairan lahu wa tawaffahu idza kanatil wafatu khairan lahu. Ya, sedikit-sedikit belajar bahasa Arab. Ya, biar pintar gitu. Biar bisa, karena bahasa Arab ini penting. Kita tidak akan bisa memahami agama dengan lebih baik kecuali kita mengetahui bahasa Arab yang benar, yang bagus. Ya, jadi kalau misalnya yang didoakan perempuan bagaimana? Ada yang bisa? Kalau yang didoakan perempuan gimana? Ganti hunya ganti ha. Bagaimana berarti? Allahumma ahyiha inka idza kanat apa? Maka natil hayatu khairan laha wa tawaffaha inka natil wafatu khairan laha. Begitu. Ya, bagaimana kalau orang banyak? Yang didoakan ada orang, tiga orang kecelakaan, ya, hidup tidak hidup, mati tidak mati, orang bilang kiwil-kiwil, ya kan? Jadi orang merasa ah ini lebih baik mati saja, jangan begitu, ya, sudah hampir mati pun kita doakan, karena mereka banyak, tadi dhamir kata gantinya diganti hum, Allahumma ahyihim maka natil hayatu khairan lahum, ya. Wa tawaffahum idza kanatil wafatu khairan lahum. Itu doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. So ini seperti dengan hampir sama dengan doa ketika kita mendoakan orang yang mati. Allahumma fir lahu wa afihi wa afu anhu. Itu kalau satu orang laki-laki. Kalau dua bagaimana? Allahumma fir lahuma dan seterusnya diganti huma. Kalau perempuan bagaimana? Allahumma fir laha warhamha. Allahumma fir laha. Terus warhamha. Terus wa'afiha wa'fu anha. Jadi begitu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi bagi orang yang sudah tidak kuat lagi menahan ujian. Ya, cuman kita perlu berpikir lagi sebelum berdoa dengan doa ini,
Kita harus yakin bahwasanya seberat apapun musibah kita, maka masih ada orang yang ditimpa musibah lebih berat lagi. Ya, itu harus kita yakini. Kalau kita yakini demikian, maka musibah kita terasa ringan, terhibur kita ini. Ingat lagi kisah-kisah orang-orang dahulu. Kalau kita misalnya diuji dengan sakit diabetes misalnya, sampai kita tidak bisa ke masjid misalnya, ingat ada orang yang lebih parah dari penyakit kita ini. Ya, masih mending dia bisa makan minum. Ada orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, ada lagi orang yang betul-betul cacat, ada yang lumpuh total, tidak bisa ngapa-ngapain kecuali apa? Kecuali kedip-kedip mata saja. Ada seperti itu. Ada lagi orang yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara, tidak bisa ngapa-ngapain, bisanya makan. Ada seperti itu. Ya. Nah, kita tidak seperti demikian. Artinya, kalau kita ingin musibah terasa lebih ringan, maka yakinlah bahwa di sana masih banyak orang yang lebih berat musibahnya, dan itu tidak mengurangi agama mereka. Rasulullah sendiri pernah bercerita dalam riwayat Bukhari, orang-orang dahulu itu, ya, yang berpegang kepada agamanya itu meskipun disisir dengan sisir besi, dengan sisir besi dari besi yang besar, digarukkan dari atas sampai ke bawah, terkelupas antara daging dengan tulangnya, ada lagi yang digergaji dari atas kepalanya, dijalankan sampai ke belakang, ke bawah, separuh badannya ditanam sehingga terbelah menjadi dua dengan gergaji besar. Kata Rasulullah, wala yasrifuhum dzalika an dinihim syai'an. Itu pun tidak mengurangi mereka atau tidak mengeluarkan mereka dari berpegang kepada agama mereka. Dan ini motivasi buat kita yang hanya segera diuji sedikit. Kadang-kadang ada ujian sedikit, kemudian tidak mau belajar agama. Ya, sibuk sedikit, kemudian lalai, tidak mau belajar agama. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa musibah seberat apapun, masih ada orang yang ditimpa lebih berat lagi. Dan seberat-berat musibah yang ditimpakan oleh Allah adalah kepada para nabinya. Karena memang nabi ini, para nabi itu imannya jelas di atas kita. Makanya ujiannya lebih berat daripada kita. Kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim diuji apa? Diuji dengan menyembelih anaknya. Kita tidak mampu seperti ini. Karena iman kita tidak sampai seperti Nabi Ibrahim. Nabi kita Muhammad SAW diuji sampai dia diusir dari kampung kehalamannya sehingga harus pindah ke Madinah, diuji berbagai macam ujian, dan itu tidak diberikan kepada kita karena Allah mengetahui kadar iman kita tidak sebaik para nabi. Para sahabat nabi juga demikian, diuji dengan ujian yang sangat berat karena Allah mengetahui jenis iman mereka ini luar biasa dan tidak setinggi iman yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ketika seorang itu mendapati masalah ujian yang sangat-sangat berat, kemudian dia hanya yang di pikirannya hanya adalah kematian saja, maka dia hanya boleh berdoa dengan doa yang digantungkan kepada Allah. Kenapa demikian? Satu, yang tahu kematiannya hanya Allah. Karena bisa jadi kalau dia minta kematian sekarang tapi ternyata belum waktunya, berarti dia minta dipercepat kematiannya, dan ini termasuk su'udzon kepada Allah. Kemudian yang mengetahui kematian akan terjadi pada dirinya dan besok atau kapan itu hanya Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Luqman ayat 34, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada satu pun yang mengetahui ghaib, baik yang ada di langit maupun yang di bumi, kecuali Allah. Termasuk ghaib adalah kematian kita. Jadi makhluk yang di langit, para malaikat yang paling dekat sekalipun, yaitu malaikat Jibril, tidak mengetahui kapan kita meninggal dunia. Semua makhluk yang di bumi, bahkan para nabi sekalipun, tidak mengetahui kapan meninggalnya. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh orang itu kalau 40 hari sebelum mati maka dia tahu, ini bohong. Ini bertolak belakang dengan ayat-ayat Allah. Kalau seandainya dia mengetahui akan mati, mestinya dia bersiap-siap. Tapi kenapa banyak orang yang mati tiba-tiba ketika bermaksiat? Ya, ada orang mati tidak siap-siap. Ini menunjukkan bahwa benar apa yang dikatakan oleh Allah, kematian itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu termasuk perkara ghaib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu termasuk yang dikoreksi oleh para ulama, kalau kita berdoa minta panjang umur, ya,
Ya, baik enggak kira-kira? Ini kebalikannya. Kalau kita berdoa minta panjang umur atau mendoakan orang supaya panjang umurnya, maka yang lebih afdal adalah diikat dengan sifat kebaikan. Kadang orang mendoakan atolallahu umrok, ya, umroka atau tola umrok, itu biasa doa yang diucapkan oleh orang-orang yang saling mendoakan dengan berbahasa Arab. Semoga Allah memanjangkan umurmu atau semoga engkau panjang umur. Itu biasa terucap. Tapi ini dikoreksi oleh para ulama. Ini doa maksudnya baik, tapi alangkah lebih baiknya ditambahi dengan sifat kebaikan. Bagaimana? Tola umruka ala ta'atillah, atau atolallahu umroka ala ta'atillah. Kalau kita terjemahkan, semoga panjang umurmu di atas ketaatan, semoga Allah memanjangkan umurmu tetap di atas ketaatan, atau atolallahu umroka bil istiqomah, semoga Allah memanjangkan umurmu dengan tetap istiqomah. Ini doa-doa yang baik. Karena apa? Karena yang diinginkan oleh seseorang itu adalah semakin bertambah umur, semakin baik. Kalau sekedar panjang umurnya, kadang-kadang tambah umur, tambah apa? Tambah lupa kepada Allah. Kadang-kadang orang itu semakin nyaman hidupnya, semakin enak, ya, semakin terbentang dunia, semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sering ke masjid waktu miskin. Ketika mulai kaya, mulai banyak hartanya, mulai banyak sawahnya, mulai banyak kendaraan dan semisalnya, sibuk dengan hartanya. Ada seperti itu. Maka ini panjang umur yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memanjangkan umur kita dan tetap di atas ketaatan, atau tetap menjadi baik atau menjadi lebih baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, maka ketika kita ini berharap, berangan-angan atau meminta kematian itu dilarang dalam Islam, maka lebih dilarang lagi ketika kita ini mempercepat kematian. Artinya kita yang menyebabkan kematian diri kita. Dan itu dikenal dengan qatlun nafs, membunuh diri, membunuh jiwa. Ini dilarang. Kenapa demikian? Karena ada larangan khusus. Rasulullah mengatakan man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu apapun, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan sesuatu itu pada hari kiamat kelak. Disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, orang yang bunuh diri minum racun, maka racun itu ditenggak terus ketika di neraka. Yang menusuk dirinya dengan besi, maka besi itu terus ditusukkan ke perutnya atau ke badannya di hari kiamat kelak, yaitu di neraka. Orang yang menjatuhkan diri dari tempat tinggi, mati, bunuh diri, maka dia akan diadab seperti itu pula di neraka kelak. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan bergantung kepada amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada permasalahan yang dijadikan dalil oleh sebagian orang, yaitu sebagai dalih untuk membolehkan berangan-angan atau minta mati tanpa catatan, kalau itu baik maka wafatkan, kalau itu baik maka hidupkan, tanpa begitu. Jadi ada perkataan sebagian orang diambil dari ayat Al-Quran, dijadikan sebagai dalih, boleh-boleh saja meminta kematian. Apa itu? Perkataan Maryam dalam surat Maryam ayat 23. Kisahnya agak panjang ya, kita sebutkan secara singkat saja. Maryam ini ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hamil tanpa suami dan tidak berzina. Tanpa suami dan tidak berzina, dan tidak ada orang yang memaksanya untuk berzina. Ya, lo bagaimana kok bisa demikian? Ya bisa, karena ada dalilnya, dan ini adalah keterangan dari Allah dalam Al-Qur'an, yaitu Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahimnya. Kemudian dia pergi menjauh dari masyarakatnya, orang enggak tahu. Lalu kemudian dia akan datang waktu melahirkan, maka dia menepi atau bersandar di pohon kurma. Kemudian kesakitan dengan sakit yang luar biasa tanpa ada seorang pun yang membantunya dia melahirkan. Ya. Makanannya dia ketika hamil kurma, air begitu. Kemudian dia kesakitan
sebelum melahirkan itu sampai dia mengatakan ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansia. Aduhai, kata beliau, andaikan aku mati sebelum saat ini dan aku menjadi sesuatu yang dilupakan, itu yang lebih baik bagiku. Jadi dia berangan-angan mati sebelum apa namanya rasa sakit yang dia rasakan hendak melahirkan sendirian ini. Hendak ditolong siapa-siapa. Dengan rasa sakit yang luar biasa sampai dia mengatakan, duhai seandainya aku ini mati sebelum peristiwa ini dan aku menjadi orang yang dilupakan, tidak disebut orang, maka itu lebih baik bagiku. Maka ini dijadikan dalih sebagian orang boleh berdoa minta kematian saja tanpa digantung dengan kebaikan. Kalau ini baik maka ini, kalau ini tidak. Maka dijawab oleh para ulama, minimal ada dua jawaban dalam kasus atau peristiwa yang terjadi pada Maryam dalam surat Maryam ini. Jawaban yang pertama disebutkan adalah Maryam, beliau ini bukan meminta kematian untuk dipercepat. Bukan. Bukan pula berdoa minta kematian sekarang. Tapi apa? Mari kita pelajari lafadznya. Ya laitani mittu qabla hadza. Duhai seandainya aku ini mati sebelum rasa sakit ini. Artinya dia ini adalah berandai saja. Beda antara berandai dengan berharap. Berangan-angan. Kalau berandai, berharap, berangan-angan itu ke depan. Tapi di sini adalah berandai. Andaikan aku dahulu mati, maka tidak akan mengalami peristiwa yang berat seperti ini, gitu loh. Maka ini bukan berandai, bukan meminta, bukan berharap, bukan berangan-angan yang akan datang dimajukan, tapi dia berandai-andaikan aku mati sebelum peristiwa ini, maka ini lebih baik. Kemudian ikhwan nafitin azakumullah, dan ini tidak lain karena dia mendapati fitnah yang luar biasa di hadapannya. Karena di hadapannya fitnah yang luar biasa. Apa itu maksudnya? Kalau dia melahirkan, dia akan pulang, apa yang dikatakan oleh masyarakatnya? Dia akan dikatakan, oh dia melacur. Selama ini pergi, ternyata dia hamil, pulang-pulang bawa anak. Lebih besar fitnahnya. Makanya dia berdoa seperti ini, bukan meminta tetapi berandai yang telah berlalu. Ini jawaban yang pertama. Artinya harus dibedakan antara berandai minta berangan-angan dengan apa namanya? Antara berangan-angan meminta dan berharap, itu dibedakan dengan berandai-andai sesuatu yang telah berlalu. Jawaban yang kedua disebutkan oleh sebagian para ulama juga, bahwasanya andaikan ini betul-betul dikatakan berharap kematian, ya, maka kita harus sebutkan bahwa ini adalah syariat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Artinya beda antara syariat sebelum Nabi Muhammad dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Syariat yang dibawa Nabi Muhammad bisa jadi itu boleh berharap kematian kalau memang tidak kuat menghadapi fitnah. Tapi ketika Rasulullah diutus membawa agama Islam yang bagus, yang lebih sempurna, itu semua dilarang. Dan ini berlaku dalam Islam, syariat Islam. Ada hal-hal yang tadinya itu boleh, lalu datang Islam tidak boleh. Bukankah dahulu pernah dilarang ziaratul kubur, kemarin disebutkan, lalu ketika Nabi diutus menjadi boleh? Bukankah pada zaman Nabi Yusuf, ya, itu dibolehkan manusia sujud kepada manusia? Sampai ayahnya dan ibunya Nabi Yusuf itu sujud kepada beliau. Saking gembiranya ketemu lagi dengan Nabi Yusuf yang sudah berkuasa di suatu negeri itu. Akhirnya fakharru lahu sujjadan. Mereka berdua bahkan saudara-saudaranya pun sujud kepada Nabi Yusuf. Dan tidak dilarang dalam Al-Quran. Tapi ketika datang Nabi membawa syariat agama Islam yang murni, yang sempurna, maka Rasulullah mengatakan tidak boleh sujud makhluk dengan makhluk. Yang dibolehkan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya syariat Islam menyempurnakan syariat sebelumnya. Jika ada sesuatu yang kadang-kadang dibolehkan, maka kadang-kadang dalam Islam itu dilarang. Bukankah dulu ada pernah zamannya Nabi Adam itu ada menikah sedarah, itu ada. Dalam sejarah demikian. Karena jumlah manusia tidak banyak. Kemudian di masa Islam datang di bawah Nabi Muhammad, tidak boleh nikah sedara, bahkan mahram sendiri enggak boleh. Ya.
Jadi tidak berlaku syariat, yaitu Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis yang terakhir kita singkat saja ya, karena sedikit waktunya. Tidak usah dibacakan sudah. Kita simpulkan yang terakhir dari Qais ibn Abi Hazim, beliau mengatakan, kami menemui Khabbab ibn al-Arq. Jadi Abu Hazim atau Qais Abu Hazim ini menemui sahabat Nabi Khabbab ibn al-Arq. Khabbab ini sahabat Nabi. Na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyat. Kami menjenguknya karena sakit dan dia melakukan pengobatan kai sebanyak 7 kali pengobatan kai. Kai itu dilarang dalam Islam, tapi tidak sampai haram. Dan ini buktinya, ada sebagian sahabat yang masih menggunakan kai. Kai itu adalah besi yang dibakar, kemudian sampai membara, merah, kemudian ditempelkan ke anggota tubuh yang sedang sakit. Biasanya luka, ya, luka yang lama sembuhnya, atau baru mungkin tangan itu terluka, kemudian tidak berhenti darahnya, lalu diambilkan besi, dibakar sampai menyala, ditempelkan. Itu biasanya langsung kering. Ya. Nah, pengobatan ini mujarab sekali. Kata Nabi SAW demikian, ada 3 pengobatan yang mujarab. Yang pertama adalah minum madu, yang kedua bekam, yang ketiga kai. Ya ini, kai. Tapi aku melarang kai. Tetapi larangan ini tidak sampai haram karena Rasulullah juga pernah menggunakan ketika peperangan. Sahabat Nabi Khabbab bin al-Arq juga pernah menggunakan demikian. Maka dari itu kesimpulannya, kai ini pengobatan yang paling tidak hukumnya makruh. Kenapa makruh? Dilarang Nabi. Kenapa kok tidak sampai haram? Karena ada perbuatan yang disetujui Rasulullah. Taib. Apa alasannya kok itu ditinggalkan lebih baik? Disebutkan oleh para ulama, karena ada unsur penyiksaan. Ya. Maka dari itu lebih baik dihindari, cari pengobatan yang lain kalau bisa. Kecuali kalau darurat, kalau mendesak sekali, mau tidak mau harus pakai itu, maka silakan. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, beliau mengatakan, faqala, yakni Khabbab ibn al-Arq mengatakan, sesungguhnya sahabat-sahabat kami yang telah meninggal lebih dahulu, mereka telah berlalu dan agama mereka tidak berkurang atau tidak mengurangi keimanan mereka sedikit pun. Ini menceritakan para sahabat Nabi yang lebih dahulu meninggal dunia. Jadi dia merasa bahwasanya alangkah nikmatnya para sahabat Nabi yang lain itu meninggal dalam keadaan iman, mereka tidak goyah imannya. Dengan harta benda yang sangat sedikit, mereka tidak goyah iman mereka. Ya, tidak seperti sebagian di antara kita. Tadi kita sebutkan, ketika miskin 5 waktu ke masjid. Tapi ketika sedikit punya pekerjaan enak, sudah mulai ditinggalkan zuhur asarnya. Ketika menjadi bos, sudah isaknya enggak ada, hanya tinggal maghrib saja. Kemudian sebentar lagi ditinggalkan masjidnya sama sekali. Nah, Khabbab bin Mul'ad yaitu merasa ingin seperti para sahabat Nabi yang lain mati dalam keadaan iman dan mereka tidak goyah dengan fitnah dunia. Dia mengatakan, sesungguhnya kami mendapati suatu masa yang mana kami tidak mendapati baginya tempat kecuali tanah. Ini maksudnya apa? Masa yang mulai banyak harta. Jadi terutama pada zaman kekuasaan Umar, itu harta mulai dimudahkan oleh Allah, dibuka dunia oleh Allah. Semakin banyak kemenangan-kemenangan diraih oleh kaum muslimin, kemudian harta semakin terkumpul banyak buat kaum muslimin, sehingga banyak orang yang terfitnah dengan harta. Dan itu diakui oleh Khabbab bin al-Arq yang mengatakan, kami sekarang ditimpa suatu musibah, yaitu musibah ini membuat kami tidak mendapati tempat kecuali tanah. Apa artinya? Dahulu, orang dahulu kalau mau menyimpan harta, benda, uang, emas, perak, itu ditimbun. Ya. Ditimbun, enggak ada bank dulu. Enggak ada rekening, apalagi ATM, enggak ada. Jadi ditimbun di dalam tanah. Ini maksudnya tidak ada tempat bagi fitnah ini kecuali tanah, menyimpannya di tanah. Andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami untuk meminta kematian, maka aku akan minta kematian. Artinya dia mengalami fitnah, hampir-hampir dia terfitnah sehingga kalau dia tidak dilarang dia akan minta mati. Tapi tidak dilakukan karena dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian kami mendatanginya lagi pada suatu saat, yaitu tabi'in Qais ibn Abi Hazim menjenguknya kembali setelah sembuhnya dia, yaitu Khabbab.
dia sedang dalam keadaan membangun haiton. Apa haiton itu? Nah, dinding. Ya, jadi membangun, istilahnya membangun rumah lah. Kemudian dia mengatakan, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquhu illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadzal turab. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya kata Khobab bin Al-Ard, orang Islam itu akan diberi pahala terhadap segala sesuatu yang diinfakkan kecuali apabila diinfakkan untuk dijadikan di dalam tanah ini. Jadi dia sambil membangun rumah itu sambil mengatakan setiap uang yang dikeluarkan oleh seorang itu berpahala, kecuali kalau yang saya lakukan seperti ini tidak berpahala. Artinya apa? Bangun ini, bangun itu, bangun ini, bangun itu tidak ada nilai pahalanya, ya. Tapi para ulama mengatakan diarahkan kecuali kalau dia maksudkan bangunan ini untuk ketaatan kepada Allah, maka berpahala sesuai dengan niatnya. Tapi semata-mata bangun rumah, ditinggikan lagi, ditingkat lagi, dimegahkan lagi, ya, diperbagus lagi, ditempeli ornamen macam-macam, semuanya tidak ada pahalanya. Itu hanya mubah, ya, hanya halal, mubah, tidak bernilai pahala saja sekalipun. Ini mengeluarkan harta. Kalau dikeluarkan yang lain untuk memberi makan anak istri, untuk sedekah, untuk yang lainnya, berpahala semuanya. Tapi kalau untuk membangun rumah, kalau membangun rumah pasti ditancapkan di bumi dan tidak bisa diambil lagi, ya. Itu terus akhirnya rusak, berlalu dan tidak bisa kembali kepada dirinya. Zatnya tidak bernilai pahala kecuali kalau niatnya untuk sarana ketaatan. Bangun rumah supaya bisa apa? Bisa istirahat, kemudian nanti bisa ibadah dengan bagus. Ini berpahala sesuai dengan niatnya. Tapi zatnya membangun rumah, membangun gedung dan lain sebagainya, tidak ada nilai pahala sama sekali. Nah, inti daripada kisah ini bahwasanya Khabbab Ibn al-Ard hendak berdoa minta mati karena terfitnah dengan dunia atau takut fitnah dengan dunia, tapi tidak jadi berdoa karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika berdoa ingin dimatikan dalam keadaan husnul khatimah? Ya boleh. Yang dilarang itu minta mati sekarang, gitu loh. Tapi kalau dia mengatakan Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, doanya Nabi Yusuf. Ya. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Jadi yang dilarang ini adalah doa meminta segera dimatikan. Tapi kalau doa umum, ya Allah matikan saya, ya kan enggak tahu kita matinya kapan. Pokoknya matikan saya dalam keadaan Islam. Walhiqni bisholihin, kumpulkan saya bersama orang-orang yang baik-baik. Ini boleh seperti doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.